Kita akan masuk ke games injak balon. Hanya ada satu nyawa dan kalian harus menyerang dengan cara memecahkan balon lawan. Games ini akan dimainkan dalam 2 ronde kemenangan. Permainan bentuknya deathmatch. Ketika balon kalian pecah, kalian tidak boleh menyerang lagi. Siapa tim yang bertahan di akhir, yang masih tersisa, sisa 1, sisa 2, itu adalah memenangkan pertandingan. Tiga, dua, satu, go! Go! Mari kita lihat Kaci sebagai pembuka. Gak apa ini di tengah-tengah. Hanya lihat-lihatan. Siapa kan yang bertahan? Ada dari satu. Ayo keluar, keluar. Maksud keluar, Mas Kris bisa keluar. Sisa Kaji. Jatap, jatap. Ayo. Timah, ambil Timah. Ini posisi. Kemudian, kemudian. Siap. Hati-hati. Empat, lawan empat. Ya, pecah keluar. Pecah keluar, Mas Reza. Mas Yo, 4 lawan 2. 4 lawan 2. Kepung, kepung. Kepung 2-2. Ambil 2-2. Tidak boleh dipeluk. Tidak boleh dipeluk. Ayo. Ayo, kakak. Luar biasa. Ayo, kakak. Gerakan Mas Wira menyerang Ungking. Sisa satu. Mundur, mundur, teman-teman mundur. Ayo Kaji. X. Masih bisa. Oke. Seru banget. Itu curang itu. Balonnya tidak diikat baik-baik, jadi balonnya lepas dari kaki. Tadi udah hampir menang loh tadi. Iya, balonnya lepas dari kaki, gimana? Lima, empat, tiga, dua, satu, go! Go! Let's go. Ayo, Tabo! Ayo, ayo, Bapak Diki langsung. Oke, Diki pecah. Oke, Diki. Oke, Mas Diki bisa keluar. Cima keluar. Bapak Christian Diki diserbu. Bapak Christian Diki. Diserang Bapak Dodi. Bapak Dimas. Masih 3-3. Bapak Dedi G dan Diki ini bergelut. Mereka ada satu lawannya, satu-satu. Bapak Dodi datang untuk menyerang. Ya, masih belum dapat. 3-3. Masih bertahan. Atur strategi. Waktu 3 menit lagi. Yes, Team Skui kena. Let's go. Tahan. Kalian tunggu, Skui. Jika tidak ada yang berhasil, aku bikin seruan. Oke,
Siap. Hei, dimain dua arbitrase. Sampai waktu habis kita menang juga. Waktu tinggal 1 menit. Gak sampai gigit sendiri. Power banget.